Kemudian ayat 160, setelah Allah memberikan amarannya begitu keras sekali, namun alhamdulillah ada istithna'iyah, ada exceptional, ada pengecualian. Ayat 160, illalladzina tabu wa aslahu wa bayyanu faulaika atubu alaihim wa ana at-tawwabur rahim. Terjemahan makna ayat, kecuali melainkan yang pertama ialah orang-orang yang bertaubat. Kedua, mereka mengislah diri mereka, memperbaiki diri. Yang ketiga, menjelaskan kepada umat, dan mereka itu jika bertaubat dan memenuhi ketiga syarat itu, Allah berfirman, atubu alaihim, aku akan menerima taubat mereka. Kerana kata Allah, sesungguhnya aku ini adalah at-tawwab ar-rahim, yang maha menerima taubat dari hamba-hambanya dan maha mengasihani. Alhamdulillah, hadirin hadirat, ayat ini memberikan berita gembira. Okay? Ada pengecualian. Walaupun tadi telah mendapat kutukan, laknat dari Allah dan seluruh makhluk, namun sebenarnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menginginkan mengutuk hamba-hambanya. Allah tetap memberikan ruang dan peluang kepada hamba-hambanya yang telah menyembunyikan kebenaran, supaya mereka segera bertaubat kepada Allah, kembali ke jalan yang benar. Jadi tetap Allah memberikan ruang dan peluang di sini. Jaza ataupun balasan kitman yang tadi disebut akan dikutuk oleh Allah, tidak akan dilihat oleh Allah, Allah tidak akan berbicara kepadanya pada hari kiamat, begitu dahsyat sekali, dan mereka mendapat azab yang pedih. Namun sekiranya mereka itu bertaubat, illal ladzina tabu, bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan taubatan nasuha yang sudah kita baca dahulu dalam kitab Riyadhus Salihin, taubat dari sikap kitmanul ilmi, menyembunyikan kebenaran itu, menyembunyikan ilmu pengetahuan, mereka sadar lalu bertaubat kepada Allah, beristighfar, mohon keampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan taubat yang nyata sekali, dan perubahan itu telah nampak pada diri mereka. Taubat diikuti dengan yang kedua apa? Wa aslahu, memperbaiki diri. Ada perubahan yang sangat signifikan. Yang pertama, memperbaiki diri dari sikapnya. Dahulu menyembunyikan, sekarang dia menjelaskan. Ada perubahan yang nampak, yang jelas dapat dilihat dari mata kasar orang ramai. Okay? Itu yang dimaksud dengan wa aslahu wa bayyanu, memperbaiki apa yang telah mereka lakukan dari kerosakan itu. Kalau dia dulu pernah menyembunyikan, sekarang dia menjelaskan. Dahulu pernah memberikan terjemahan makna ayat seperti itu, sekarang dia mengakui, confess di depan orang ramai. Seperti mana Abu Hasan al-Ash'ari rahmatullahi alaihi, yang mengajar sifat 20 itu.